masih di Palang Rapat bersama Sekretaris DPRD Kota Makassar. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di sini untuk menyaksikan Palang Rapat kita di Senin tanggal 5 Juli 2023. Ya, hati-hati di jalan, siapa tahu Anda menyaksikannya sambil nyetir atau sambil berkendara gitu ya, jadi mungkin bisa agak sedikit terganggu ya untuk konsentrasinya. Saya masih bersama dengan Pak William Lauren, beliau adalah Komisi B, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar yang menangani tentang pendapatan daerah, ketahanan pangan, keuangan, dan tadi beliau sudah berbicara mengenai bagaimana sih upaya-upaya dan koordinasi yang dibangun dengan eksekutif untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Makassar. Yang pertama tadi beliau menggarisbawahi adalah supplier, kemudian dari supplier itu memperhatikan supply yang masuk ke Makassar, karena Makassar ini sangat tergantung dengan supply dari pangan-pangan di daerah itu ya Pak, dari daerah-daerah di sekeliling Kota Makassar, dan itulah yang nantinya akan mempengaruhi harga. Jadi kalau supply yang dijaga, kemudian jalur distribusinya juga dipantau, dibenahin, itu kaitannya pasti akan sangat panjang, tetapi dengan koordinasi yang bagus akan dinas terkait ini pastinya akan menghasilkan satu konsumsi dengan harga yang wajar lah ya untuk masyarakat, karena segala harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar ya, gitu ya Pak William, karena ada memang waktu tertentu di saat supply turun konsumsi meningkat, secara hukum ekonomi pasti harganya akan melimpah, karena kita pernah mengalami bagaimana orang Sulawesi dipaksa untuk menahan makan cabai, karena itu tidak mungkin ya, sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan gitu. Jika makan tanpa cabai apa jadinya, apa kata dunia. Oke, Pak William, sekarang kita mau dengar lagi dari Bapak untuk masih dari bagaimana sih desain program kegiatan tanam pangan dan hewan di Kota Makassar, khususnya ini menjelang Idul Kurban. Ini sisa menghitung hari ya, 2 minggu lagi kita akan Idul Adha. Nah, ada sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait Pak William? Iya. Jadi kalau untuk berbicara tentang adanya hari besar, ya, sebenarnya yang kita harus lakukan itu yang pertama itu benar-benar maksimalkan dan berdayakan dengan BK. Yang kedua itu adalah melakukan checklist. Ya, ternak-ternak yang masuk ke Kota Makassar kan bisa kita kompromi ini batas-batas kota, mau dari yang masuk dari selatan atau masuk dari timur dan sebagainya, ini kan kita bisa kompromi dan kita akan checklist. Ini akan dikonversi. Nah, dibandingkan bahwa selama ini kan punya data bahwa Kota Makassar ini pengumpulan dari sapi yang berapa, ayam yang berapa, itu mereka punya data. Nah, yang masuk ini apakah tercukupi atau kelebihan, itu akan dikonversi. Nah, jadi dalam hal ini yang paling penting juga itu selain RPH, kemudian checklist. Checklist ini kan bisa berkaitan dengan dinas perhubungan, di mana jalur-jalur ternak yang masuk ini kan bisa kerjasama di sini untuk mengambil data. Nah, yang ketiga di dinas DP2 kan ada juga OPT yang membak yang di situ untuk peternakan untuk berdayakan juga sudah. Sehingga kita punya data bahwa ketersediaan antara kebutuhan dengan barang yang masuknya pas. Tapi sejauh pengalaman memang semuanya bisa teratasikan ya Pak untuk Kota Makassar? Belum, belum. Kalau kita berbicara tentang misalnya rumah potong hewan, rumah potong hewan kita kan cuma satu, ya kan? Apalagi orang yang di daerah yang tidak cocok, misalnya sekarang kan RPH dulu itu kan kalau saya nggak salah daerah Pantang, ya. Sekarang orang yang di daerah sini, besar kan cukup jauh. Tapi ini sebenarnya bisa dilakukan, termasuk koordinasi dengan pengurus-pengurus masjid. Ya. Karena ternyata orang kurban di masjid. Ya. Nah, tapi di samping-sampingnya kalau ada tanah kosong, orang jualan di situ. Ya kan? Ini
inilah semua turun tangannya. Tapi udah standarisasi semua suka gitu yang potong-potong di pinggir jalan. Kalau kita mau bicara itu, saya sampai detik ini saya yang RPH saya minggu lalu, bulan lalu saya tanya ya. Mana sertifikat halal ini? Untuk standar RPH sertifikat halal, saya belum lihat depan mata karena sudah ada di DP2. Tapi saya belum lihat. Kan ada caranya itu semua termasuk infrastruktur untuk pemotongan itu. Ada memang standar-standarnya. Tidak bisa langsung main potong aja. Nah itu nggak bisa. Iya kan? Nah itu yang saya tahu dari teman juga. Tapi kalau untuk kriteria ya, kesehatan hewan kurban sampai hari ini itu bagaimana? Yang memang ready bisa di... Iya, sekarang kalau kita melihat sekarang, inilah gejala-gejala di Kota Makassar ini. Bila mana airnya tenang-tenang, semua pada tenang-tenang. Nanti kalau ada informasi bahwa ada wadah penyakit apa, baru semua bergerak. Saya pikir walaupun tidak ada wabah penyakit tertentu di ternak-ternak, tetap kita antisipasi. Periksa checklist, kan ada standar-standar kota melihat itu hewan itu boleh masuk atau tidak. Termasuk liurnya, lidahnya, kakinya, dan sebagainya. Matanya bagaimana, kan ada. Ya. Kan ada dokter hewan punya standar-standar, wah ini sudah tidak layak ini. Nah, setelah itu baru periksa. Dari misalnya yang bawa di mobilnya 5 sapi, ada satu yang memang kelihatan agak tidak mempunyai, ya sudah periksa. Tapi kan memang sapi yang diperjualbelikan atau hewan yang diperjualbelikan di Kota Makassar ini tidak sepenuhnya berasal dari Makassar ya? Banyak dari daerah semua. Dari daerah semuanya ya. Karena itu lalu lintas hewannya sendiri pengawasannya seperti apa? Nah makanya saya bilang yang tadi tiga faktor itu pengawasan di itu masuk Kota Makassar. Misalnya di Marosnya ada, di Goanya ada, di Takalarnya ada, ini semua ada pintu-pintu masuk ini kita cek terus bahwa nanti mungkin berapa minggu ya sebelum pengumuman itu sekarang Idul Adha kalau saya tanggal 9 ya salah berani ini dalam waktu dekat sendiri sudah mulai kita lihat itu ada di kredit yang listrik sudah mulai itu nah ini yang harus diantisipasi ya di desa memang di pintu-pintu masuk itu yang di daerah ya seperti kayak Maros, ya, di Dayak, situ dari Dayak kan misalnya ya. Nah sudah mulai masuk kan, kemudian misalnya dari Goa, ya kan, ya tahun ini semua, itu semua, pokoknya pembatasan aturan seputar kita. Ada tim yang ditempatkan? Harus ada, makanya saya bilang libatkan. Nanti dinas seperti di sub juga akan membantu mencekap sudah, harus kita tidak macet kan, ya. Ada juga saatnya kan masalah. Dinas kesehatan, kemudian dinas peternakan itu kan itu termasuk ke tanah. Dan sudah ada pertemuan yang dilakukan Pak dengan instansi terkait? Bu, lebih bagus kita menunggu apa yang kita sampaikan karena kalau kita pertemuan kalau tidak ada hasil apa. ini kan kajian-kajian begini kan dari tahun lalu dari laporan kan gimana sebenarnya dari DP2 ya yang ya kalau saya sih ingin juga kalau sudah ya sidak langsung ya kan kita melihat apakah ini dilakukan atau tidak ya. Operasi ini dilakukan atau tidak nah tetapi kita melihat kadang-kadang dilakukan tapi saya tidak tahu tingkat maksimalnya itu dilakukan jangan sampai cuma dilihat begini saja lewat di kendaraan kesempatan sebentar, oke lah. Ya. Benar ya, jadi nah kalau dalam kondisi seperti itu Pak Lauren sebenarnya yang dilaporkan seperti apa kalau belajar dari tahun apa memang benar karena kan pasti ada data tahun lalu di komisi kemudian itu dikompar dengan kenyataan di lapangan. Jadi kalau bicara tentang itu, ada kan dari beberapa sumber bahwa pasokan sapi Makassar ini kurang. Ada sumber yang mengatakan bahwa kelebihan. Karena yang kasih masuk ini kan bukan satu orang, banyak. Jadi data ini tidak terlalu apa ya, tidak terlalu valid. Jadi memang
yang masukan dari DP2. DP2 datanya? Iya. Ya, ada datanya DP2, ada datanya tentang pangan, ada datanya perdagangan juga. Ya, tapi yang untuk khusus Idul Adha tahun ini, apakah ada syarat khusus Pak? Kalau dari Komisi B untuk dimasukkan itu? Semuanya masih aman berarti? Iya. Masih aman terkendali ya? Karena selama kita rapat kemarin-kemarin juga, iya, tidak ada mereka teman-teman dinas menyampaikan kendala-kendala lain. Jadi semua lagi gitu ya Pak? Insya Allah. Nah Pak, lu kan, Pak William, ini kan baru selesai balik itu kan Pak ya? Iya, saya proses sementara ini. Sementara ya? Dari Komisi B apa yang jadi fokus pada Pak? Kalau saya nggak salah, Pak Ripurna tadi ini jam 1, ini betul. Hari ini? Hari ini. Oh, masih ada lagi sama hari yang dulu? Saya sudah kesini dulu. Oh, Pak Ripurna ini tentang pandangan fraksi-fraksi. Tentang LKPD, kalau saya nggak salah. Kalau dari Komisi B itu ada yang disampaikan? Atau tadi berfraksi. Oh, berfraksi. Ya, berfraksi menyampaikan pendapat-pendapat. Ya. Laporan keterangan dari pola tahun lalu. Komisi B ini sepertinya komisi yang itu ya Pak, yang maksudnya komisinya lebih pada mendengarkan masukan-masukan dari mitra. Atau ada hal-hal yang memang khusus digagas kemudian disampaikan? Ada, kita gagas-gagas di beberapa perusahaan-perusahaan daerah, kita gagas-gagasan juga. Oh, oke. Okay. Dan coba dilakukan. Iya. Jika ada kendala, ya, kita masalah perwali dan sebagainya, kita akan panggil juga bagian kerjasama dalam untuk supaya itu hubungannya untuk peningkatan pendapatan daerah ya? Ya, dan pelayanan. Jangan sampai kurus daya ini, kurus daya ini cuma buruk pendapatan, tapi pelayanannya kotor. Ya, kalau RPH kan masuk dalam satu perusahaan itu, Pak? Iya. Perusahaan daerah ya, rumah potong hewan. Tapi rencana tahun ini, terminal dengan rumah potong hewan ini mungkin berinisiasi untuk melakukan transferda, perubahan status kurus daya menjadi perundak. Karena sesuai dengan PP54 2017 itu semua perusahaan-perusahaan daerah itu harus berubah bentuk mau jadi perumda atau perusahaan. Sebenarnya implikasinya ke kinerja itu Pak William? Bagus, karena ketika berbicara tentang apalagi perusahaan itu sudah ada bisa kita ketika masuk. Oh. Untuk tanam saham di sini dan juga ini pengelola kalau perusahaan. Contohnya yang dimana Pak? Kalau persaudaraan itu BPR. BPR. Itu sudah persaudaraan. Sudah jadi pilot project. Ah, iya, tapi dia sementara pembinaan juga. Kalau Perunda, tapi Perunda memang kita buruk di sistem pelayanan kerja. Nah, tapi di Perunda kan saham masih tetap dari pemerintah kota. 50-1. Kalau untuk RPH ini lebih cocoknya mana, Perunda atau persaudaraan? Nah, ini sementara kita kaji. Makanya usulan-usulan ini akan menjadi satu naskah akademik. Ya, kita lihat karena bicara tentang itu plus minus semua pasti ada. Kita cari yang mana lebih banyak plusnya. Nah, kita putuskan persoalan atau yang sudah jalan baru BPR. BPR itu kan persoalan. Jadi parkir dulu kan perusahaan daerah menjadi Perunda. Nah, pasar juga sudah menjadi Perunda. PDM yang pertama Perunda. PDM itu sudah 22 tahun lagi. Nah kalau dari lihat dari PDM sendiri, PDM sendiri perubahan dari Perusda ya ke Perunda perusahaan untuk daerah untuk pelayanan air kepada masyarakat. Dari Komisi B saya lalu dia lihat progresivitas dan sisi penanganannya seperti apa? Ya kalau kita berbicara dalam berapa bulan terakhir termasuk kita lihat program terakhir itu memang dari sisi utang, dari sisi keuntungan itu ya, tapi kan banyak hal yang kita berkembangkan di sini selain pendapatan yang kita untuk menyetor dividen kepada pemerintah kota itu kan harus dilihat dari semua kinerja progres kerja teman-teman di daerah berhasil tidak mengurangi angka kebocoran air. Karena angka kebocoran air di Kota Makassar itu kemarin masih di atas 50%. Itu cukup berhasil, Pak? Setelah perubahan status?
Ada, tapi turunnya ini ada 1%, 2%, ya turunnya ini jadi 5, 5, 2, 2, 1, pelan. Pelan, tapi... Dan pasti lah, Pak. Nah, pelan tapi pasti. Ini kan upaya untuk termasuk salah satu memulai kebocoran itu adalah penggantian meter-meter yang sudah expired. Nah, itu kan jumlahnya tidak sedikit gitu. Ya kan? Nah, ini pilihan tetap kita support untuk melakukan penggantian meter-meter yang sudah expired. Itu kan kalau sudah expired itu kan tidak kebocoran pasti ada. Dari sisi pelayanan juga kami tekankan, saya mulu tahun ini khusus daerah utara ini harus tuntas. Utara itu? Kalau utara itu daerah Bungtana, kalau ini kan masih tak, belum cakupan air kan masih belum sampai 80%. Masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau. Ya, itu terjadi dan terjangkaunya itu, tapi dalam waktu, ini kan kemarin juga terputus dari pasang juga sampai kemampuan untuk pompa untuk menambah kekuatan dorongan air. Rumah-rumah yang di daerah Kalut dan di sana Bulowo apa semuanya tidak terjangkau, termasuk piping itu yang memimpin itu. Ya. Nah, kita kembali lagi ke program kegiatan penanaman hewani ya, khususnya Pak, termasuk tadi membicarakan bagaimana arah bisnis dari perusahaan ini, RPH, kan itu juga salah satu penyangga gitu kan Pak, di PRH-nya bagus, aktivitas penanaman hewannya lancar, gitu kan, jadi pasti supply untuk kebutuhan pangan hewani itu di perusahaan bisa cukup. Nah, kalau perubahan status perusahaan itu, sekarang RPH ini perusda ya? Iya, perusda. Nanti akan di perubahan statusnya apakah perusda atau perusda. Nah, sejauh ini dan hasil pendapatan khusus RPH itu gimana? Masih kecil. Masih kecil. Tapi kan kadang aktivitas kotor ini cukup tinggi kan, Pak? Apanya aktivitas apa? Kotor. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Orang semua kotor di luar. Orang semua kota di luar itu cuma kayak udah kosong aja dari RPH. Meskipun pada saat-saat di kebutuhan potong tinggi Pak? Tidak, kalaupun ada mungkin ada sedikit kena apa ya sudah potong aja di sini. Nanti lihat ibu anak nanti itu dari RPH, sepi dia mau potong di situ. Luar orang potong di luar. Sekarang saya misalnya pemilik lahan di sini, saya pakai tempat yang bisa potong, bukan di RPH. Nah kemarin juga jauh-jauh setahun-tahun sebelumnya kan fasilitas infrastruktur di RPH itu kan tidak mumpuni, lantainya aja bagaimana, orang untuk memotong di sana rasa bagaimana. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan itu Pak? Ya kemarin itu termasuk gejolak perubahan berbagai faktor ya kan, termasuk banyaklah peninggalan-peninggalan yang terlalu lama dibiarkan, akhirnya semua tidak boleh terjawab. Jadi lebih pada kondisi apa bangunannya Pak? Termasuk itu, sudah kayak bangunan lokom. Sudah mumpuni Pak. Jadi kalau Pak Wir yang tadi sebut bangunan buka-buka, atau ada yang mungkin di luar kota Makassar yang menyimak profesor ini buka-buka itu bangunannya menyeramkan menyeramkan terus apa juga mungkin kurang bersih gitu ya Pak. Saya sendiri membuat RPH ya, saya pernah sekali aja sekarang memang gitu ya. Jadi nanti kira-kira kalau untuk pembenahan pendapatan jadi ada sumber dong Pak ya? Makanya RPH itu kan harus didesain sedemikian rupa itu RPH berkelas dunia gitu. Jadi ada standar-standar. Kemarin itu dirutnya almarhum ya, itu sempat berkreasi melakukan produksi awal kami coba dan ternyata enak kan. Dan itu dalam perjalanannya beliau sudah dipanggil maaf bahasa ya. Ya kan, jadi hal-hal seperti itu baru salah satu ya. Jadi memang harus memang RPH dibentuk senyaman mungkin. Nyaman bukan berarti harus sofa ya, nyaman ini berarti sesuai dengan fungsinya ya, termasuk lantainya bagaimana, entah maaf darah itu lewat apa semuanya diatur supaya infrastruktur supaya bagus. Kemudian bagaimana RPH ini bisa merangkul para supplier hewan ternak supaya
kolaborasi kerjasama sehingga supplier itu tetap masuk ke DRPH satu pintu. Orang mau beli di DRPH atau misalnya bla 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 bla. Nah seperti itu. Kalau selama ini tidak seperti ya. Seperti ini itu. Sekarang kan kita lihat di nanti di mana ada karang-karang kosong kita mau di situ. Terus kita tentukan di mesin mana dipotong. Itu gitu terus. Apa yang ada di sisi Pak? Potong di DRPH biaya. Masalahnya kalau mengenai biaya, selama tidak ada orang mau potong di sana, pasti kan juga tidak ya harga juga menentukan. Coba kalau banyak orang antri menentuk potong di sana, semua kan beda. Istilahnya kita beli banyak dengan beli sedikit. Jadi lebih banyak serunya loh Pak untuk kegiatan RPH. Iya. Tidak boleh berhasil. Kalau saya sih super berani RPH. Bisa nak tahu itu kalau masalah ibu guru ini, saya mau lihat tak jajaran ini bisa tak seperti ini, ya. Agak seperti yang tahun-tahun kemarin. Tahun sebelumnya sempat bagus pak. Baik, justru tidak ada kegiatan. Saya mau lihat tahun ini ya, bagaimana antisipasinya. Iya. Iya kan? Iya. Bulan lalu kok atau awal bulan rapat di Banggar, saya tak ada kok di rutnya. Saya bilang sertifikat itu mana? Ini salah satu katanya tidak ada begini kata-katanya. Saya minta fotonya semua dia. Oh ya. Ini berarti salah satu PR Pak buat Komisi B, Pak Laura dan Pak William ya, untuk bagaimana mendorong RPH Kota Makassar. Bu, kalau PR ini kan paling tidak walaupun terlambat yang penting bisa. Ini tidak dikerjakan. Iya. Rapor PR, PR. Saya mau lihat ini kalau YouTuber ini ternyata vakum lagi. Ya. Saya akan bicara bahwa RPH ini tolong dievaluasi, tolong kota evaluasi, agar tidak ada apa-apa. Untuk bisa menarik para pemilik hewan, supplier, dan juga masyarakat di sekitar Kota Makassar untuk potongnya, ayo ke RPH. Atau ya, buat misalnya, sekarang begini, kalau kita misalnya ya, kita potong sapi atau kita beli di RPH dan sebagainya, yang bertanggung jawab bahwa tentang hewan ini sehat atau tidak kan ada. Ya. Beda, minta maaf kalau kita beli di pinggir jalan. Yang penting kelihatannya bagus, kita angkut aja, potong di sini ya. Kan gitu. Sosialisasi berarti Pak yang pada masyarakat bahwa di RPH lebih terjamin. Semua hewan yang masuk untuk dipotong di RPH itu semuanya sudah dipastikan ya Pak. Bersertifikasi sehat. Sekarang kan ada daerah-daerah tertentu. Saya tinggal di Pasar Tero. Saya setiap hari itu lewat itu di Jalan 9 yang notabene juga masih jual saham semua. Iya. Kalau kita berbicara tentang mau diterapkan aturan tidak boleh juga seperti turunlah teman-teman di masyarakat terkait. Iya. Ya kan? Jadi kita jemput bola. Kita setiap berapa hari ngecek, oh ini sudah di label mandia sehat ini. Gitu. Mungkin kalau lokasinya juga cukup jauh ya Pak ya. Makanya ada misalnya kalau kan biasa orang istilahnya pasar dadakan, ya. Mungkin di alam Mesir Raya, Kandia, kayak apa, Sembilan semua itu dianggaplah pasar hewan dadakan. Iya. Ya kan, apalagi dekat dengan Mesir Raya dengan Markas. Nah, turunlah, jemput bola. Cek di sini, lalu di atas. Termasuk harga juga ngecek. Iya, jangan tunggu teman-teman atau saudara-saudara kita yang jualan di sana untuk bawa ke RPH. Nah, karena beli lah. Ya, kok begitu. Iya. Terus ke sana atau ke bawah. Iya, iya. Hewannya cukup besar. Iya. Oke, Pak William ini sudah mau memasuki akhir dari show, kita sudah berjalan sekitar 50 menit. Nah, ada saran lain lagi Pak, khususnya menjelang hidup korban ini kepada masyarakat? Kepada masyarakat? Masyarakat dan juga kepada mitra terkait dari sana. Yang pertama untuk dinas-dinas terkait, di sini kan terlibat semua dari pihak, BP2, perdagangan, dinas ketahanan pangan, sudah harus melakukan ke relawan itu ke lapangan dan mendapatkan data dan minimal solusi yang baik. Minimal di event-event tertentu, kegiatan tertentu itu tidak
tidak harusnya lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian di masyarakat juga, terus juga mungkin yang mendatangkan pernah satu untuk diperbankan dengan kesadaran sendiri, itu sendiri itu melaporkan. Itu juga cukup membantu. Ya kan, Pak, saya bawa sapi sehari 5 kali, saya masih minggu itu masuk loh. Itu semua data semua. Ya, itu penting buat melihat potensi antara kesediaan dengan termasuk di kesehatan hewan, hewan di hewan ternak hewan. Iya, karena biasanya itu malah yang tahu ada wabah itu dia tuh. Dia kan tuh ada wabah, sapi ini, sapi ini, itu baru mulai turun semua hasilnya. Baik ya, sebelumnya sudah langsung beres. Dan semua titik-titik tadi ya, yang menurut Pak William semacam pasar granakan ya. Ya, pasar granakan itu semuanya juga sudah diinvestigasi atau sudah dilakukan kunjungan oleh dinas terkait. Iya, jangankan kunjungan, saya berharap lagi lebih dari itu. Bikinlah posko di sini. Iya. Ya kan? Ya, posko-posko kecil-kecilan saja yang mengambil data ke semua. Jika ada data naik di sapi atau kambing yang turun. Ya, apalagi di titik-titik yang memang jadi konsentrasi gitu Pak, jadi konsentrasi perdagangan hewan ternak untuk hidup adha khususnya. Kalau dari data komisi berapa Pak dengan data, memang ada berapa banyak titik? Enggak, kita enggak. Itu beda. Tapi kalau saat pada dinas terkait, apakah memberikan semacam apa ya konsultasi gratis hewan ternak yang akan dipotong gitu ya? Kalau kita berbicara itu berarti kan kita bisa darah dari kembali ke orang sahaja, termasuk para pengusaha sapi yang dengan secara sukarela datang untuk memberikan dan menyampaikan datanya. Tapi tidak ada isu yang bisa mengkhawatirkan dalam beberapa waktu ini dan pasca dari sebelumnya. Kalau saya melihatnya sebelum, tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Baik ya, agar kita bisa nanti menjelang Ramadan dengan tenang ya Pak. Dan menikmati. Ya kan contohnya dengan enak, karinya dengan enak. Tidak terjatuh dengan penyakit. Iya. Terus satu lagi Pak William, untuk RPH ya. RPH ini sarannya kepada pemerintah kota seperti apa? Atau itu dimasukkan dalam program untuk Komisi B yang harus dibalik program? Tidak, jadi nanti kita akan membahas secara internal dulu. Kita akan memanggil dua perusahaan daerah yang berencana akan berubah menjadi supaya cakupannya juga apa sih yang dikerjakan ini ke depan, programnya apa. Ya, biasanya ketika menentukan itu Pak Bilir, faktor-faktor apa yang menjadi fokus perhatian dari pusat? Kita lihat poin-poin yang esensial. Nah, kita campur adukkan antara permasalahannya di terminal misalnya, permasalahan di RPH, nanti ketika berubah menjadi program. Terminal dari sisi pengelolaan, ya kan? Bagaimana caranya pengelolaan itu supaya bus-bus itu masuk terminal? Selama ini kan tadi PO-PO-nya masih masuk, nah itu kan tidak masuk. Jadi kemarin itu mungkin hal-hal yang kurang kuat kita punya landasan, kita buat. Itu targetnya apa? Tahun ini. Agenda. Tahun ini. Tahun ini ya. Jadi tahun ini sudah. Mungkin kalau ada halangan perbulan bulan depan. Terus naskah akademiknya, apa sih proyek-proyeknya sampai berwaktu menjadi pemerintah atau jadi akhir tahun ini sudah ada keputusan perubahannya Pak? Insya Allah. Nah nanti dari situ kita akan coba memproduksi daerah kabupaten kota yang misalnya RPH nya terminal bagus ya, kalau misalnya di Surabaya terminalnya bagus itu Surabaya.
di Surabaya, ada beberapa daerah yang terpaut, ada juga dari PHK mana di Surabaya. Itu bagus. Kalau susah belum ada Pak, yang hanya bagus menjadi bisa jadi belum. Masih secara personal gitu ya Pak. Ya, DPR, DPR itu kuasa masalah di mana yang bagus. Iya. Lalu Bali? Bali, Bali parkirnya yang bagus. Oh, parkirnya. Karena dia sosialisasinya itu bagus juga. Bahwa dilayakan orang kalau bayar parkir ambil gratisnya. Terus ini kan tidak. Kita mending bayar 2.000 tanpa gratis dari parkir dari kemarin kampus. Iya, iya. Benar sih. Nah, kan akhirnya 2.000 ini tidak terproteksi. Iya, saya merasa tersini. Tapi pernah melakukan. Yang penting jangan sering. Iya. Soalnya kadang bayar 3.000 jadi ngasih juga Pak. Harus minta. Ya, saya pernah keluarga saya main minta kalau mau kayak itu 94.000 padahal tercat itu 3.000. Ini namanya semua pengunjung ini harus kita bereskan ini. Iya, iya. Baik, Smart City People menyarankan berdiskusi dengan Pak William Warren dari Komisi B. Jadi beliau sebenarnya ingin mengatakan bahwa seberapa kuat pun pengawasan dan campur tangan dari legislatif, tetapi yang paling utama adalah kesadaran. Ya, saya ini soalnya bukan bicara tentang ketahanan, tentang dinas koperasi atau pariwisata, ada karena utang. Kita dulu bicara tentang terus dan gaya nanya. Sudah mulai ada emosi kalau dia terus dan. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak William Warren untuk waktunya. Semoga nanti pangan di Kota Makassar ini, meskipun kita berharap dari daerah-daerah di sekeliling Kota Makassar, tapi bisa tetap tercukupi dengan aman, ya, dengan koordinasi yang cukup baik dan jaringan kerjasama yang harmonis ya Pak, dari legislatif dan mitra-mitra terkait gitu ya. Ada lagi yang disampaikan Pak, Pak William. Dan mudah-mudahan Pak Bakti juga mendengarkan atau menonton juga ini bisa memberikan nanti juga data ataupun hasil ketika habis lebaran ya, menurut juga ke kami ada ajama semua ini insya Allah kami akan coba bantu rekap di mana sisi-sisinya yang lemahnya ya kan, bahwa ditemukan begini-begini ya kan. Jadi kalau kepala dinas bilang saya begini-begini, ah tidak, ini ada data dari masyarakat, kita butuhkan seperti itu. Iya, baik. Kan Bapak Ibu yang pilih kami, jadi kami juga butuh Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Lupa ya tanya. Soalnya yang kedua masih jauh kan? Sampai bulan? Tahun depan. Nah, tahun depan. Oke, nanti kita berjumpa lagi dengan Pak William. Oke, yang melakukan video bagi selanjutnya. Terima kasih ya Pak, sekali lagi waktunya sukses, sehat selalu Pak William dan Bapak-bapak yang lagi satu khususnya di Komisi B DPR RI Kota Makassar. Sampai di sini kita akhiri panggilan kita bersama Sekretaris DPR RI Kota Makassar, Smart City People. Terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali live talk show kita di siang hari ini untuk edisi Senin 5 Juni 2023. Dan tadi Pak William Warren juga berpesan juga ada aspirasi yang disampaikan bisa melalui ajang ajang partisipasi masyarakat yang nanti bisa dilakukan oleh masing-masing komisi. Sekali lagi terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa di edisi berikutnya untuk Parlemen Talk tetapi smartcitymakassar.com. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.